أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون ayat 51 sampai 50 ni surah An-Nahl. Alhamdulillah ayat 51 50 sampai 53 sudah pun kita baca, tapi sengaja diulang semula untuk jadikan sebagai ayat yang ada berkaitan beberapa ayat. Ayat 51 Allah firman ya, dan Allah berfirman, janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Bermaknanya Allah pesan di sini, jangan kita syirik. Jangan sama sekali kita bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dua, tiga, empat, hak tu hak pasal Tuhan. Ada sebahagian manusia yang duk berpegang dengan benda-benda yang boleh beri kesan di dalam hidup dia. Dia percaya kepada Allah, tapi serepih-serepih, rating-rating hak dia duduk percaya tu, memang ada lagi benda-benda yang dia berasa kata boleh beri kesan dalam hidup dia. Maka kepada akulah sahaja hendaknya kamu gerun gementar. Ini tu hebse, suruh takut, suruh gerun hanya kepada dia. Yang hidup kita percaya kepada gotu gani. Nah, sebab tu hidup kita ni dikira kata sebagai amalan yang paling tinggi, yang paling mulia sekali, iaitu berimej kepada Allah. Walaupun tak nampak benda tu, benda duduk dalam, tapi ia adalah sebaik-baik amalan. Orang Islam, orang yang berimej, apabila imej dia kukuh, imej dia molek, bermaknanya insyaAllah amalan dia pun molek, perbuatan dia molek. Apa sahaja yang dia buat dalam hidup dia, dia akan molek. Dia tak ada, tak ada puapan dengan benda-benda hak pasal syirik, haram, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ni hasil daripada iman kuat. Sebab itulah kena mengaji. Mengaji akidah ni adalah wajib. Tiap-tiap orang kena pakat belajar akidah, ngaji tauhid, ngaji iman tu boleh jadi kuat. Barulah hidup hidup dia ia tak gelewing. Sebab apa yang dicolek, diambil daripada Quran hubungnya dengan akidah ni adalah sebaik-baik, semolek-molek perkara yang diajar kepada manusia. Lepas tu wrong daripada Quran kan, hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar ngaji so supaya apa? Supaya lebih kuat iman kita, cara hidup kita. Begitulah. Allah pun ayat, walaupun dua kali, tiga kali lah ayat ni kita duk baca. Walahu ma fis samawati wal ard wa lahud din wasiba afa ghayrallahi tattaqun, dan baginya jualah
hak milik segala yang ada di langit dan di bumi. Hak ni kita kena mengaku belaka. Tiap-tiap kara adalah milik Allah. Kamasid hak dia, dia buat hak dia. Kita ni hanya mari tupai. Kita pun hak dia. Rezeki pun hak dia. Jadi kita nak pergi mengaku katanya hak kita, kita rasa tak tergamuk. Rasa tak kena sangat. Kalaulah kita dok pergi mengaku katanya hak tu hak kita, hak ni hak kita, kita terukan masjid sebentar ya. Masa kita duduk atas dunia, semua tu adalah hak Allah Taala belaka. Siapa ke syurga pun syurga dia. Nyawa hak kita dok nyawa atas muka dunia pun hak dia. Air hak dia. Inilah yang kita selalu sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah hak milik Allah. Kita adalah segala-gala hak dia belaka. Lillahi ta'ala belaka. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepadanya. Alhamdulillah. Orang yang dah faham ayat ni, faham macam ni, molek hidup dia. Dia berasa katanya dia, tuatan dia ni adalah mari saja hidup atas muka dunia mengikut Allah Ta'ala takdir. Oh, Tuhan takdir aku hidup puasa ni, siapa puasa ni, hidup daripada masa ni siapa ke masa ni, matilah aku. Ha, tu wig gambar katanya. Lagu tu lah berlaku tiap-tiap orang manusia hak hak lahir dan hak mati di atas muka dunia. Wig berasa katanya kita mari krong sebentar ya. Tuhan wig kepada kita untuk berperani memajukan dunia, tolong-menolong beribadat kepada Allah dalam masa cuang masa yang yang tertentu. Lepas ada tu kita akan pergi tak kelik-kelik dah. Inilah orang yang faham cara hidup yang sebenar. Kalau kita tak, saya misal mudah-mudahan ni masa dunia banyak ni. Padahal kita gambar belaka dah ni. Saya nak sebut masa dunia daripada awal makhluk yang Tuhan buat pada awal-awal dulu ni, mula sini. Suk mana? Suk sini. Lepas tu kita pilih di antara cuang mula dunia dengan akhir dunia. Bukan kita pilih dah, tapi Allah Ta'ala yang memilih kita, kita nak duduk dalam cuang mana. Duduk di cuang mana? Satu sebentar, sekelip mata dunia. Mari duduk pi gi pi gi pi gi. Tu dunia yang Allah Ta'ala tu masa daripada awal kejadian dia yang Tuhan buat langit, bumi, matahari, bintang, semua tiap-tiap perkara, kita mari celuk cek, kita gi. Orang lain mari celuk cek gi. Masya-Allah, itulah kita ni hak Allah dan semua kara-kara hak dia buat adalah milik dia belaka. Walahuddin wasiba. Tuhan raya pula. Dan kepadanya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya. Masya Allah. Orang yang kenal Allah, dia rajin beribadat. Orang yang tahu, mengaku Allah sebagai Tuhan dia, dia tak, dia taat, dia buat perkara-perkara yang baik dalam hidup. Lepas tu lain pada tu, orang tak kenal Tuhan, tak reti, tak tahu katanya siapa dia, mari ke dunia, mari buat apa. Walaupun dalam latih dia, dalam fikiran dia, kelum dia, agama dia, dia percaya katanya dia, dia adalah betul. Kita percaya katanya kita adalah betul. Lepas tu nak betul sungguh, akhirat sikit lagi. Akhirat lah. Allah Ta'ala perpuy. Lepas tu ciceng, taksin. Hak mana betul, hak mana salah. Atas dunia, tak ada kan makan. Tak ada siapa boleh rakyat katanya agama mana betul, agama mana salah. Orang duduk dalam agama mana, dia kata agama dia lah betul. Kita pun percaya katanya hak kita adalah tu. Sebab apa? Sebab semua perkara ni adalah daripada alam langit belaka mari ke alam dunia. Kerajaan langit dia panggil. Kera'e-kera'e mari langit belakang.
Perkataan Nabi pun, walaupun Nabi sebut, tapi asal dia daripada wahyu Allah Ta'ala belaka. In huwa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek dengan hawa nafsu dia. Tak kecek dengan hawa nafsu, dah ada arti katanya. Hidup hari-hari itu Nabi, Nabi kecek lah. Nak makan nasi, nak makan roti, nak makan gapo, hak tu Nabi kecek lah. Nah, tapi benar-benar hak Nabi kecek, hak pasal hukum ajaran dia tak kecek dengan hawa nafsu dia. Bukan katanya hari ni kecek lagu ni, bos apa seminggu, dua minggu, rupai kecek back lain pula. Tak ada. Sebab tu perkataan Nabi ni, tak ada katanya dia kecek, belaga, hak tu dengan hak ni, tak ada. Ni tu hai jaga sungguh Nabi. Sebab apa? Sebab dia sebagai contoh kepada umat. Isi hak dia kecek, dia royak, dia baca, dia apa, betul semua. Molek belakang. Mari kepada kita ni, orang terima saka. Ni kita terima saka belakang. Terima saka daripada Allah. Saka daripada Nabi. Tuhan katanya, walahuddin wasibah. Walahuddin wasibah. Iaitunya, kepadanya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya. Sesudah kamu mengetahui yang demikian, maka tidaklah patut kamu takut kepada yang lain daripada Allah. Supaya kita royak kepada anak kita lah, royak kepada anak murid kita, royak semua dah. Orang tua ni dia pengalaman banyak dah, dia royak kepada anak-anak dia. Jangan lagu tu, jangan buat lagu ni, ayah biasa dah tu berlaku lagu tu, gani gani ni, pek 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 dia royak. Allah Ta'ala lebih pada tu lagi. Dia pesan kepada kita, dia suruh kita taat, dia suruh kita beribadat. Lepas tu dia mung tahu dah, mung ingat molek. Tak ada siapa lah yang kamu kena duduk gerung, kena duduk takut, kecuali kepada aku sah ya, hei manusia. Ha? Lepas tu duduk di kita sendiri lah. Tak ada siapa lah nak pergi paksa, nak pergi bangkap. Sebab dalam hidup manusia ni tak boleh bangkap. Bukan saja kita tak boleh bangkap orang kena masuk Islam saja. Dalam Islam kita sendiri pun kita tak boleh duduk bangkap orang. Nah, barulah insyaAllah kita pakak-pakak peher, pakak-pakak reti, pakak amal, pakak nop-nom belaka kepada ajari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idha kashafa ad-durra ankum thumma idha masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Sebagai akhir insyaAllah kita sambung esok. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia dari Allah. Yang ulas sekali lagi. Ayat belum pada ni, dia ayat katanya, semua langit, bumi, semua tiap-tiap kara milik dia belakang. Pau, mari cocong pula. Cocong pada ayat 53 ni. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua segala nikmat yang kamu dapat adalah daripada Allah. Sebab tu kita kena ucap alhamdulillah semua. Boleh gapo sikit alhamdulillah. Boleh ilmu alhamdulillah. Boleh bini alhamdulillah. Boleh anak alhamdulillah. Boleh segala-gala. Walaupun benar tu kita tak kenal sekalipun, boleh kita juga. Ha. Alhamdulillah. Ani Allah Ta'ala nak jadi kita ni selalunya sedar semua bahawa segala-gala adalah daripada dia. Nah, kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, wala'iyazubillah tak, susah ni adalah benda fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala nak uji manusia. Maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Galiknya lah getulah. Orang dia susah, dia mula rajin ibadat, rajin doa, rajin rapat dengan Allah. Sebab ia susah. Ha ni kita kena jadi sama ton sama pelai. Iaitu apa? Walaupun senang susah, kita selalunya beribadat kepada Allah. Selalunya taat kepada Allah. Doa tak berhenti-berhenti.
Tak ada kira kita duduk dalam pawak lagu mana, maka kita dengan Allah sama-sama. Jadi molek sama kita dengan Allah. Tapi Tuhan raya di dalam ayat ni, mula daripada ayat 53 ni, lepas pada ni 2-3 ayat. Gapo? Iaitunya manusia yang bersyirik. Ketika seni suk samran tak ingat ke Tuhan. Ni galaknya orang-orang kafir, orang apa saing. Tak ada dekat mana ime dalam hidup dia. Tapi bo kena bala pak mula melahong lalu. Mula lalu susah gato hohe yoye buat jadi tak kena dalam hidup dia. Patu kan? Tak apa? Tak ada cuk jin dalam hidup. Kalau hak rapat dengan Tuhan pun mula dengan pasang syirik. Kalau terlupa dengan Allah dengan Tuhan pun jadi lajak. Siapa kagi tak kena dengan arah dia kan. Ha ni kita apabila faham macam ni, gambarlah katanya kesusahan, penat lelah sikit sebanyak adalah daripada Allah untuk nak uji kita, untuk nak akak ime kita. Itulah insyaAllah kita akan sambung semula ayat selepas daripada ni. Hubungnya dengan akidah dan hubungnya dengan fitrah manusia yang Allah Ta'ala pilih letak di atas muka dunia. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.